Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami ya di media.com. Oke, untuk kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman ya untuk mereview bareng. Oke, di depan sudah ada box gajahan yang kami punya, ada dua box. Jadi ini nanti kita buat cek soundnya, ini 4 in 2 kali, ada dua box, dan ini nanti kami cek sound. Kita pakai review, kita review power amplifier ini ya, HiFi stereo amplifier. Oke ya, jadi ini kemarin kami dapat di online, hanya satu aja ini, dan mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu power amplifier ini yang biasa digunakan di power ampli mobil ya. Ya ini kan kecil, jadi kami akan mereview karena kami biasanya mereview yang kecil-kecil atau buat khusus untuk miniatur ya. Jadi ini cocok juga untuk buat miniatur teman-teman. Oke, langsung saja kita buka untuk isinya. Jadi kayak gini ya. Mungkin ini sudah banyak di pasaran, tapi kali ini kami akan mereview lagi mungkin buat teman-teman yang belum pernah lihat atau belum pernah tahu ya. Oke, jadi ini kayak unboxing lah kayak gitulah. Kita review bareng-bareng. Oke, di sini ada buku panduan. Ada tulisannya lah, pokoknya ini ada power bus, volume treble, untuk inputnya di CD ada DVD, mentioner rack, left ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini bentuknya atau tampilannya dari sisi depan untuk saklarnya itu model tekan. Power tekan. Kemudian di sini ada volume bus. Ada volume bus, kemudian ada volume treble. Putaran treble-nya. Dan di tengah ini ada volumenya, volume amplinya. Dan di sini di pinggir ini ada LED-nya ya. LED warna-warni karena ini terbuat dari akrilik. Yang ini aja. Kalau yang ini ya sayang aluminium lah. Dan juga kemudian di bagian belakang kayak gini. Input RCA, output. Kemudian ini aja ada DC 12 volt. Jadi ini cocok untuk dipasang di aki ya. Aki kan 12 volt ya, aki motor kayak gitu. Oke, langsung saja kita cek, kita pasang di speaker ini ya. Oke, kita pasang jack DC. Kemudian kita kasih adaptor 12 volt ya. Saya pakai 12 volt 3 ampere. Oke, kita tekan untuk powernya ya. Ini untuk volume minimal, kalau posisi off untuk maksimal agak dengung. Agak dengung ya. Posisi minimal enggak. Kita coba play musiknya. Ini volume bass. Thank you.
suaranya cukup jernih ya, kayak Pamblepan 403. Mungkin kalau prediksi kami ya, ini menggunakan TDA biasanya. Jadi untuk video kedepannya kita akan bongkar isi dalam ampli ini ya, kita bongkar dan kita lihat isinya. Oke, untuk video kali ini sudah selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar kalian. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak.